guys, hi guys, come back with me in Coconut Milk. Di video kali ini, seperti biasa aku mau nge-review sesuatu. Nah, tapi aku mau mohon maaf karena aku udah 1 minggu gak upload video. Terus aku udah izin ganti nama Coconut Milk ya. Jadi kalian jadi Coconut Team. Hai para santan-santanku. Jadi aku mau nge-review karena udah 1 minggu aku gak bikin video, cuman CCP yang estetik itu dan sedikit banget ya. Oh iya, makasih juga atas 200 subscribernya, makasih ya guys. Ternyata gak lewat dari bulan Ramadan udah segitu aja, makasih lo ya guys ya, kalian baik deh, support aku terus ya. Oke guys, jadi ini dia sakumanya. Jadi aku bikin sakuma free lip bar, sakuma lip bar. Nah ini dia, ini tuh cute estetik gitu loh, cute kan. Jadi aku tuh dekorasi jadi perpustakaan. Ada tulisan selamat datang di Sakura Lips Bar. Oke, kita masuk. Nah aku bikin ini, ini tuh gerbangnya ya guys. Cara menurut kalian ini cute gak? Oke, cute sih, menurutku cute juga. Jadi aku tuh 1 minggu gak bikin video tuh karena bikin build. Sini ada Fui Julin, terus ada cherry blossom gitu loh, tanda cherry blossom. Astaga, kepencet jetpack mulu dah. Pusing. Nah, jadi kemungkinan jadi aku mau bikin ini tuh yang apa namanya? Ini kayak kan bikin kayak ayunan, tapi props-nya habis buat kayu-kayu yang kayak yang di situ. Itu tuh yang di sebelah, yang kayu-kayu kayak di sebelah tuh. Kan pasti dong. Terus di sini ada polyjoplan, ada cherry blossom lagi, canda cherry blossom. Terus seperti biasa ada bunga matahari, ada pagarnya juga. Pokoknya semuanya serba pink ya, jadi kayak bocil zaman now. Anjay, sorry bet dah, suaraku kecil bet dah, harap volume dibesarkan ya bun. Ini seperti biasa. Jadi aku tuh lagi nggak mood banget bikin video, jadi sampai 1 minggu nggak bikin video. Terus di sana ada cherry blossom, ini ayunannya ya, cantik kan. Terus ada polyjoplin, terus bunga matahari, terus ada kayak bentar ya, ini shadownya dulu. Nah 300 props loh guys, tuh kan tuh, aduh pusing dah. 100 frogs sudah maksimal, walaupun udah ada updatean ditambah 40 ya, gak tau deh, bodo amat lah. Nah terus ada pegel-pegelnya, pokoknya semua warna pink, kinclong pink ya. Ya betul. Duh, kepencet lagi bosku. Nah terus di sini tuh jadi segini lah ya bangunannya. Kalau buat yang di luar, jadi di dalamnya tuh kayak sebuah perpustakaan, Vietnam. Nah terus apa namanya? Di sini tuh kayak ada sebuah apa namanya? Gak tau lah, bodo amat ya. Kalau kalian tahu komen di bawah. Apa ya namanya ya? Kincir angin? Bukan. Apa? Bukan. Apa? Apalah ya, lupa nih anakku nih. Sudah bodo amat. Terus di sini ada semak-semak deh, pokoknya makasih ya yang 200 subscribernya. Terus di sini aku kasih papan-papan warna pink gitu, jadi kayak astaga naga ini ya. Terus sini ada walem, terus di atas sini ada walem juga. Terus aku nih lagi gak mood banget deh nge-review. Terus ini ada polyjoplin, walem, ada beds gitu ya. Kayaknya, sorry kalau agak kecepatan soalnya gak mood buat ngedit ya boy. Nah sini ada beds,
Jadi beds ada dua ya, sebelah sana juga ada gitu. Sorry kecepatan. Terus ini ada seperti tulisan welcome, tapi karena max ya, udah enggak deh. Jadi enggak deh, bentar ya. Modenya aku enggak centangin, soalnya biar cepat ya. Terus ini ada seperti biasa, wall Japan, ada wallem. Ya udah, kalau begitu kita langsung aja ya masuk tanpa banyak cincong-cincong. Oke, guys. Jadi aku mau kasih ID bangunannya, tapi kalian enggak bisa kalian edit atau kalian ubah-ubah atau kalian save, enggak bisa. Aku cuman kasih dan kalian bisa lihat aja ya. Oke, aku kasih ya. Ini dia. Oke, enggak aku centang terus ini. Oke, set. Oke, ini dia guys. Guys, 18161518355919. Jadi, silakan di screenshot atau di apain kalian atau dicatat di buku juga bisa biar kalian nanti enggak susah-susah bolak-balik ya, geng. Oke, langsung aja kita mulai buat masuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita akan mengereview di bagian mana ya, Bos? Saya membengongkan sekali ya, Bunda. Nah, di sini ada kayak Polyjapan, Walem. Terus sini ada kayak hiasan-hiasan gitu, ada bunga, ada piano kecil, kayak sepeda-sepeda, pohon Natal yang ini, terus ada bunga-bunga macam-macam. Oke. Terus lampu yang di atas, terus sini ada kayak kursi-kursi, terus sini ada AC juga ya, warna pink biar cozy gitu. Terus sini ada buat duduk-duduk santuy ya. Nih kan, santuy kan, terlalu santuy ya Bunda. Jadi kalau lampu yang di atasnya itu tuh memang dari sakumanya bawaan, soalnya aku cuma ganti aja biar pink-pink cute gitu. Terus sini ada seperti biasa kursi-kursi, meja-mejanya. Sini ada Polyjapan. Oke, kan aku mau kasih tahu yang tadi ini tuh memang dari bawaan sakumanya ya, lampu-lampu ini. Aduh, kepencet mulu bah. Nah, terus di bagian sini ada rak-rak buku gitu kan. Aduh, pusing dah ngomong gue ya, rak-rak buku. Pokoknya ya gini lah ya kan ya guys ya. Kalau kalian pengen lihat, tadi udah ID-nya udah aku kasih. Kalau kalian pengen ID-nya di deskripsi nggak ada ya. Oke, di sini ada Polyjapan. Terus di sini apa namanya, kasirnya ya, meja kasir. Nah, di sini ada bunga-bunga gitu. Pokoknya banyak bedah di sini. Astaga, banyak banget di sini buku. Terus di sini ada Polyjapan, terus ada walem, ada tulisan Sakumalits Bar dari ada deh. Ini mesin pula, ini kasirnya ada laptop, ada anggap komputer ya guys. Ini ada buku-buku Polyjapan, terus di sini ada buku-buku juga. Nah, di sini ada bapak sakumanya ya, yang penjaga Sakumalits Bar-nya atau buku-bukunya. Sini ada wallet. Nah, ini dia, aku bakal tunjukin atasnya nih, ada buku-buku Sakumalits Bar. Lanjut, kita bakal ke atas nih. Ini buku-bukunya aku besarin. Nih, cantik kan guys? Cantik dong. Ini jadi semuanya bakal aku dekorasi semuanya. Dan totalnya 300 props ya. Oke. Jadi, oke. Okay, kemungkinan aku nge-reviewnya segini dulu ya. Karena udah cukup deh aku nge-review. Karena cuma segini, gak tahu juga aku uploadnya kapan. Hari ini atau besok, atau gak tahu kapan ya, mungkinan besok atau hari inilah ya. Oke, jadi langsung aja kita closing. Oke guys, kayaknya tuh buildnya segini dulu. Oh ya, maaf banget aku udah lama gak speed build. Jadi insya Allah tahun depan
bulan depan lah ya aku bikin speed wheel gitu. Oke guys. Jadi kemungkinan segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau bisa besok ini atau kapan ya 300 subscriber. Paling cepat 300 subscriber. Bye-bye. Dadah semuanya. Bye.